Faccio mai la sera, c'è i bucconi, ma... Tenang, okay, tenang. So, Rita macam saya kan, kalau buat mikir, saya selalu cerita pasal kehidupan saya di kampung, di pedalaman, kehidupan mak ayah saya, semualah. Saya buat material based daripada cerita itu. So, kalau Rita, Rita suka apa? Dalam kehidupan yang dekat. Itulah, Rita suka menolong orang cari makanan kesihatan sebab nak bagi dia bersehat, rasa tenang, rasa segera. Ha, kalau macam tu, kita buat cerita pasal benda tu. Cerita tentang makanan? Cuma kita cari buku yang yang sesuai. Ha, tu dia. Inspired by. Ha, maksudnya apa ni? Inspirasi makanan. Gigi. Ini sesuai. So kita ambil buku ni, kita baca, lepas tu kita tulis poin-poin dia untuk kita buat komedi. Apa yang kelakar daripada poin-poin dia. Boleh lah, kita kita boleh. Kita cuba je lah. Kita cuba. Mana sampai? Okay. So jom, saya ajar macam mana kita nak buat material. Oh, saya dah nampak lah. Okay, saya tak susah ni. Jom. Whiteboard ni, okay. Saya akan bagi tahu macam mana cara paling senang untuk menulis material, okay? Yang pertama kena ada premis. Ni premis. Lepas tu kena ada setup dan juga punchline tu ya, yes. Yang susah tu. Punchline ni yang paling penting lah. Kalau tak ada punchline, biru kita kat stage. So pertama sekali premis makanan. So ini saya bagi contoh lawak yang saya buat berdasarkan kehidupan saya. Okay. So premis yang pertama makanan, saya cerita saya miskin di pedalaman, and then saya tak ada, walaupun saya miskin, ayah saya bagi makan yang secukupnya untuk saya. Pagi makan, sarapan makan ayam, tengah hari makan tom yum, malam makan kari. So punchline dia semua mie sendiri. Tapi still kenyang. Itulah punchline dia. So Rita minat makanan, berdasarkan buku ni kita akan tulis. Tapi saya rasa kalau Mak ikut ya, kehidupan Mak kan, macam mana dalam ayam Mak, baik Rita guna kehidupan Rita kan. Betul. Mak duduk daripada England, Mak duduk Malaysia. Betul. So buku-buku saya dah carikan dah. Oh, buku London. Daripada London, betul? Lebih kurang lah. Ke Kuala Lumpur. Betul. Jadi guru yoga. Jadi guru yoga. So daripada sini, base ni kita akan terus material berdasarkan kehidupan Rita. Okay. Ready? Oh, kena ada masa lagi, sabar. Apa lagi? Kena fikir dulu. Jangan fikir, kena tulis. Tulis, okay. Okay, okay. So Rita, dah ready dah? Dah ada material? Dah ada material dah. Okay, dah tulis. Sekarang ni masa saya nak ajar macam mana dekat appearance dekat stage tu. Bukan just bercakap kamu, tapi kena ada gerakan juga. Contoh macam ada dialog antara dalam material tu ada dialog. So orang yang dia karakter A kena kat sini, bila dia cakap-cakap, and then karakter B kena dekat sini. No. So orang faham ada dua karakter. Okay. And then dalam material pun kena visual. Macam mana kita nak orang visual material itu tu. Macam contoh saya ada material rumah saya kecil. Kalau masuk pintu depan, tiga langkah je pintu belakang. Tapi bila saya act up, maksudnya masuk pintu depan, tiga langkah je pintu belakang, orang lagi boleh visual rumah saya kecil. Betul-betul. So macam Rita nak cerita pasal cikgu yoga kan. Marah, macam mana? Cikgu yoga. Takkan nak beri yoga ada sentas. Tak, maksudnya macam mana cikgu yoga yang kelakar. Okey. Okey, masuk. Ready? Macam inilah. Assalamualaikum. Saya guru yoga. Bagi saya okey lah sebab guru yoga sebabnya sehat. Tapi ini guru yoga yang tak berapa dah sehat. Ya lah, betul juga. So ada komodun lah. So okey lah. Boleh lah. Boleh lah. Saya rasa. Tapi ya, tu lah kena sambung lagi lah. Kena sambung lagi. Kena buat lagi karakter apa semua. Kena lagi. Sebab kalau act up ni yang paling penting, kena 100%. Berlakon kena 100% berlakon. Saya ada stage fright lah. Dekat pentas saya. Tak apa, nervous tu bagus untuk performance. Okay, okay. Okay. Okay.
tarik nafas. Nafas, yoga, buat yoga dulu. Macam mana perkenalan pertama saya jumpa Mak Sabah ni adalah dekat satu konsert kebilan ni nama Mas Do. So Mak Sabah ni dia berkawan dengan seorang gitaris band tu nama dia Mawi. So saya antara tim Mas Do, so kita orang dapat lepak borak semua. So dari situ jadi rapat. Tapi before show tu juga saya pernah tengok stand up dia 2-3 kali kan. So jadi minat lah dengan dia ni kan. So macam bila dah peluang dapat lepak tu, kita macam Mamat ni hebat ni, mereka berkawan dengan dia kan. So Mak Sabah ni seorang yang bekerja keras lah. Sebab saya selalu tengok setiap hari dia akan cuba cari satu premis joke dia untuk dibawa ke stage lah. Walaupun dia tak tulis punch ke apa, dia cuba menulis dulu sebelum. Setiap hari dia akan cuba kan. So dari situ saya tengok macam Mamat ni bekerja keras kan. So dia juga adalah orang yang berprinsip lah. Dia cakap dia nak jadi stand up comedian, so dia kurang demam untuk buat lawak-lawak sketch macam tu kan. Ada macam joke baru kan, nak ada tulis premise, setup, punchline, mana kan persembahan kepada siapa dulu sebelum naik pentas? Selalunya bila saya ada lawak yang baru buat, and then saya akan try depan wife saya. Yeah. Sebab saya Sabah. Wife, okay. So penggunaan perkataan saya kadang-kadang ada yang tak betul. Oh. So wife dia belajar ijazah pengajian bahasa Melayu. Oh. So dia boleh betulkanlah perkataan-perkataan yang mana yang salah. Sebagai contoh, saya ada lawak pasal saya naik, kalau nak pergi kampung saya kalau pakai Waze, Waze pun tanya Google. Yeah. So itu tak berapa okey sangat. So wife saya betulkan, dia kata lagi kelakar kalau saya kalau orang nak pergi kampung saya pakai Waze pun tanya orang. Tapi selalunya kawan-kawan saya bukan daripada bidang komedi. Okay. Saya akan tanya orang yang di luar daripada komedi. Kawan saya yang kerja dari semua bidang lah, tapi bukan komedi. Sebab bila kita tanya orang yang luar daripada bidang komedi, cara dia berfikir tu lain daripada komedian berfikir, pelawak berfikir. Ada tak macam Mat buat satu sebelum naik pentas, Mat akan macam buat pentas kecil dengan kawan-kawan bagi mereka dengar dulu yang joke baru-baru. Soalnya bukan pentas, tapi saya just, jom kita lepak kat kedai makan. And then bila lepak-lepak tu, saya selitkan sedikit premis yang saya nak cerita. So bila diketahui, saya cakap, okay. Kira dah try.